damdaman. Dahil apa? Apa lagi? Keju. Kejunya enak gak? Cream cheese. Enak kok. Kalau memang ada pengen cari yang pedes, kayak rawit. Jadi tuh di sini tuh gambarnya kayak pedes banget. Aduh, gambarnya kayak di mana-mana ada biji cabe nyata. Buat orang yang jago pedes, jago makan pedes itu tuh belum ada apa-apanya. Tapi enak, kayaknya enak. Sebenarnya 6 pieces itu udah porsi yang terlalu banyak. Mau gak mau dihabisin. Kalau masalah kulit, dia level 8. Masalah pedes, 3. Ini tempatnya enak banget. Iya. Enggak terlalu gede dan enggak terlalu kecil. Kalau dari kesimpulannya sih, itu tempatnya bagus. Hanya enak di buat nongkrong kenyang. Kalau buat nongkrong lucu, ini jadi bikin gak lucu soalnya bakal belepotan tangannya, gak jadi lucu. Jorok. Enak. Lipstiknya jadi hilang kan tuh. Hilang tuh. Ini ngabisin 6 pieces tuh kayak butuh waktu lebih dari 20 menit loh. Cream cheese-nya terlalu banyak, jadi lama-lama jadi enak. Jadi buat yang terlalu suka cheese itu mending jangan pesen yang isi cheesy. Saus sambal doang itu juga bisa. Namanya salty. Untuk area Jogja Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah kayaknya belum ada. Enggak tahu sih, belum tahu. Enggak tahu sih ya. Ini tahu belum ada. Salty. Ya itu. Sebenarnya masih ada tempat rekomendasi ada di Jogja sama di Jawa Tengah. Tapi enak. Dan itu tuh murah banget. Mahasiswa nggak ada duit aja bisa beli loh. Bisa beli. Saking murahnya. Untuk malam ini kita ke Solcik dulu. Ya karena kita udah penuh perutnya. Solcik itu Instagramnya The Solcik. Kalau gitu saya, aku. Kalau gitu, aku sama istriku pamit. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Kita untuk perdana vlog kita. Itu juga kalau ada yang nonton ya. Ya, maksudnya. Matur suwun.